Pemain timnas U20 dengan harga pasar termahal menarik perhatian netizen. Pemain timnas U20 tampil sangat mengesankan di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Alhasil Marcelino Ferdinand DKK berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2023. Selain membuat Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023, harga pemain skuad Garuda Nusantara melonjak naik. Bahkan ada pemain yang nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Siapa saja pemain tersebut? Berikut ini akan kami berikan ulasan lengkap mengenai pemain timnas Indonesia U20 dengan harga pasar termahal. Nomor 5 diawali dari nama Hoki Caraka. Penyerang andalan skuad Garuda Nusantara tersebut tampil apik di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Hoki Caraka berhasil menyumbangkan 3 gol untuk timnas. Tak heran jika pemain muda PSS Sleman tersebut selalu menjadi andalan Sintayong di timnas. Hoki Caraka mempunyai nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Di urutan keempat ada Arkan Fikri. Gelandang tengah tersebut memiliki nilai pasar yang sama dengan Hoki, yaitu 1,74 miliar rupiah. Yang ketiga ada nama Kakang Rudianto. Pemain asal Persib tersebut dapat menempati semua sisi di lini belakang. Kakang mempunyai nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Kemudian di urutan kedua ada nama Ronaldo Kuate. Penyerang asal Madura tersebut mempunyai nilai pasar yang cukup fantastis, yakni mencapai 3,04 miliar rupiah. Dan yang paling tinggi atau di urutan pertama ada nama Marcelino Ferdinand. Pemain asal Persebaya Surabaya tersebut menjadi salah satu anak emas pelatih Sintayong. Marcelino Ferdinand mempunyai nilai pasar paling tinggi, yakni 3,91 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat.